Dalam misi kayuhan Eropah aku ni, aku telah memulakan kayuhan dari Istanbul, Turki dan sedang menuju ke negara yang seterusnya, iaitu Greece. Sekarang, aku telah pun tiba di pekan terakhir yang betul-betul berdekatan dengan sempadan negara Greece dan berehat di sini untuk beberapa hari disebabkan untuk memastikan keadaan lutut aku yang kesakitan ni kembali sembuh sebelum aku meneruskan perjalanan. Hai, nama aku Amir Arsad. Selamat datang ke YouTube channel aku. Aduh geng, pagi-pagi basikal aku dah buat hal lah geng. Ni, tengok. Angin tak ada. Angin belakang makin berkurang kan. Ni aku baru je nak memulakan perjalanan pagi ni. Ni hotel yang aku duduk dekat Ipsala ni. Pekan terakhir dekat Turki sebelum Greece. Greece depan sana, 5 km lagi. Seingat akulah kan, ini kali keempat tayar basikal aku bocor sejak memulakan perjalanan dari Istanbul. Sebab tayar yang sekarang ni dah tak berapa nak elok. Dari hari tu lagi aku nak tukar tayar baru. Tapi aku masih lagi tak jumpa kedai basikal yang jual tayar yang baik untuk perjalanan jarak jauh ni. Buat masa ni, terpaksa je lah aku berkayuh dengan keadaan tayar yang tak berapa nak elok ni. Basikal aku ni dia macam tak nak meninggalkan Turki lah pula. Pagi-pagi buat hal, aku harap ni okey lah ni. Aku tak tukar pun tiup dia, tak tampal tiup dia sebab aku pam je, aku rasa ada bocor kecil je. Mungkin 2-3 hari angin dia akan habis. Tapi tak apa lah. Apa-apa hal, hari ni kita masuk ke Greece dulu, kayuh dulu. Nanti kat Greece barulah aku repair ke apa, ke apa benda ke. Harap-harap hari ni angin dia tak habis lah. Tu nampak signboard depan tu kecil tu, dia tulis Yunanistan. Ke kanan dalam 5-6 km macam tu. Tengok cuaca pun mendung hari ni. Macam sedih nak meninggalkan Turki. Nah, tengok lori dah start beratur dari sini. Ini dalam 4 hingga 5 km ada kat ni beratur ni. Gila. Kat depan sana tu aku dah nampak dah gate untuk keluar Turki. Aku rasa dah tak boleh rakam lah depan ni. Alright, kita akan jumpa di Greece. Okay Dan, aku dah apa melepasi sempadan Greece ni. Tu belakang sana tu pintu border masuk. Mudah ke nak masuk Greece ni? Sekejap je. Tapi tadi beratur memang panjang gila lah. So lambat lah juga sebenarnya. Cuma waktu proses tu sekejap je. Ni nampak ni depan ni, Thessaloniki. Aku menghala ke Thessaloniki ni, bandar besar. Tulisan Greek tu atas tu, tak faham aku. Tayar aku problem lah geng. Memang kena tukar atau tampal dia punya tube ni. Sebab angin dia makin kurang. Tadi masa dekat border Turki aku pam lagi sekali. Kalau tak pisang ni nanti asyik nak kena berhenti pam, berhenti pam, berhenti pam. Baik aku tampal dulu lah ataupun tukar terus lah tube. Ini adalah kali pertama aku masuk ke Greece. Aku tak pernah lagi masuk ke Greece. Jadi aku memang tak tahu apa-apa sangat pasal Greece. Yang aku tahu pun pasal Santorini, Athens, tempat-tempat yang famous tu lah. Lepas tu dia punya apa nama tu, filosofer-filosofer dia tu kan. Dari segi budaya, dari segi cara hidup lah, apa benda semua tu, aku tak tahu sangat pasal tu. Yang aku tahu, duit diorang mahal, euro. Aku tak boleh lama-lama kat Greece ni. Lagipun aku memang target dalam Greece ni aku just nak berkayuh je. Aku takkan berhenti lama di satu tempat. Mungkin paling lama pun 2 hari macam itu je lah. Tapi aku pun plan memang nak camping je dekat Greece ni. Sebabnya weh, kalau duduk hotel mahal weh sini. Tapi mungkin sekali-sekala lah aku akan duduk hotel. Seminggu sekali ke, sebab aku perlu recharge bateri lah apa benda semua kan. Oh, aku excited sebenarnya masuk ke negara baru ni. Kalau negara tu pernah aku pergi, aku dah tak berapa nak excited sangat.
Tapi kalau negara baru, aku memang betul-betul excited lah nak explore. Jadi perjalanan hari ni aku akan pergi ke Alexandroupolis, nama tempat tu. Bandar Thessaloniki tu bandar besar, jauh lagi. Mungkin mengambil masa seminggu untuk aku sampai. Tapi ni aku akan pergi ke bandar kecil dulu, sebab aku nak beli SIM card, aku nak keluarkan duit lah, apa benda semualah. Baru dalam beberapa kilometer masuk Greece ni, memang tak ada apa-apa, kosong ni depan ni. Macam gersang, tandus. Tak ada apa-apa. Dia makin lembik lah, tak boleh lah, kena tukar ni. Aku in the middle of nowhere ni. Tak ada apa-apa kat sini. Okay, ni aku nak cerita sikit pasal keadaan lutut aku yang sakit hari tu. Alhamdulillah, selepas berehat selama 3 hari di Ipsala, keadaan lutut aku dah kembali pulih dan tak sakit lagi. Bolehlah aku meneruskan perjalanan dengan rasa selesa. Cumanya, sekarang ni giliran basikal aku pula yang tak berapa nak sihat. Memang salah satu misi aku kat dalam Greece ni nanti adalah mencari tayar baru, supaya aku boleh meneruskan perjalanan dengan lebih lancar lagi. Baru 10km kayu ni dari tempat penginapan aku tadi. Aku harap basikal ni okey lah, janganlah buat hal. Sebab aku kena cepat kat Greece ni. Sebab kalau aku lambat-lambat, aku akan banyak habis duit kat sini. Sebab Greece mahal kan. Jadi bismillah, moga-moga perjalanan kat Greece ni semuanya selamat je lah. Ni aku nak pergi ke Feres ni, pekan atau bandar kecil yang terdekat. Ni aku dah keluar dari highway dah, masuk jalan, jalan biasa lah kot. Ni tadi aku lalu bawah ni lah, highway ni. Dah start panas dah. Setakat ni belum ada apa-apa yang boleh impress aku tentang Greece ni. Cuma jalan ni cantik, sedap, kayuh pun sedap. Tak nampak apa lagi ni. Aku dekat kawasan yang tak ada apa-apa. Aku masih rasa macam kat Turki lagi. Cuma signboard jalan kan, dia dah lain bahasa dah. Ada yang tulisan aku tak faham, ada yang dia translatekan bahasa Inggeris. Okay, inilah dia kot, pekan kecil pertama yang aku jumpa. Nama dia Feres. Macam tak ada apa-apa US ni. Kalau tak ada apa-apa, baik aku pergi ke Alexandroupolis terus. Sebab lebih kurang dalam 20km lebih lagi je ni, aku boleh je kayuh teruskan sampai sana. Lepas tu, dekat tengah bandar tu dia ada tempat camping tau. Aku nak pergi tengok. Kalau ada tempat camping, bolehlah kita camping kat situ. Tapi dengan bayaran lah. Sebab malam tadi aku check kat Google, mungkin dalam 5 euro macam itu lah. Lebih kurang 5 kali 5 lebih kurang 20-25 ringgit lah. Macam itu lah, 20 lebih macam itu. Ni dia pekan pertama Greece yang aku jumpa. Pekan kecil ni aku rasa ni, tak ada benda sangat. Aku just nak check ATM je ni. Ada duit senang sikit aku nak ni, nak berbelanja. Ini kalau tak ada duit, aku kena kayu sampai ke bandar besar terus kan. Tengok ni, ada gereja. Kalau kat Turki dia banyak masjid, kat sini dah aku nampak banyak gereja juga kat sini. Serius weh, kosong. Tak ada benda. Orang pun aku tak nampak sangat. Macam ini je. Kedai-kedai tutup apa semua. Kita terus je lah. Ni Alexandroupolis ni 30km je lagi. Tak apa, kita terus je kayu sampai bandar besar. Mula dah ni panas. Ui, panas terik. Tadi masa kat Turki dia mendung kan. Mungkin sebab sedih. Ni masuk Greece dia happy balik. Tu yang dia cerah balik tu. Tapi ui, panas ni. Serius panas. Okay, ni satu benda yang aku dah mula perasan kat sini eh. Kalau korang boleh nampak tu, macam ada gereja kecil tu macam tu. Dekat sepanjang-panjang jalan banyak weh gereja-gereja kecil macam ni. Adalah dalam beberapa ratus meter, 1km, 500 meter akan jumpa. Kemudian lagi satu, ni nampak ni kuaci. Sepanjang-panjang jalan ni nampak yang hitam-hitam ni kan, belakang sana tu. Aku rasa ni
dari ladang bunga matahari. Sebab sini pun banyak ladang bunga matahari, tapi ni belah sini rasa dah di-trim kot, dah tak ada. Tadi masa baru masuk-masuk border tu, aku nampak banyak juga ladang bunga matahari kat sini. Dan mungkin diorang pun macam bila dah kutip apa semua, diorang jemur ke apa benda kat tepi jalan macam ni lah. Jadi ni yang sisa-sisa yang tinggal ni, banyak weh. Oh ni, kuaci ni. Macam ni nampak tu. Ini kalau elok ni, kalau bersih ni, aku dah kutip dah buat makan, buat kunyah-kunyah kan. Banyak gila weh. Nampak ni, yang hitam-hitam ni semua ni, ini bukan batu ni, ini kuaci ni semua ni. Bandar yang aku nak tuju ni namanya Alexandria Police ni. Dia sebenarnya adalah bandar tepi pantai. So mungkin hari ni aku akan layan pantai. Tak tahu lagi macam mana. Dan mungkin lepas ni aku akan try cari jalan melalui tepi pantai je lah, cerita dekat dalam Greece ni. Tengok kalau ada jalan. Tapi jalan utama dia macam jauh sikit dari pantai. Sebab bandar besar yang aku nak pergi tu namanya Thessaloniki tu, dia adalah bandar yang besar, betul-betul kat tepi pantai jugalah. Nampak tu depan tu pasar raya Lidl. Tapi senyap sunyi weh. Serius, memang senyap sunyi. Ni aku dah dekat-dekat dengan tengah bandar Alexandro Polis. Memang aku rasa hari Ahad memang rest day diorang lah. Kereta pun tak banyak atas jalan, senyap sunyi. Macam senyap je. Macam orang pun aku tak nampak. Aku nampak ada orang sikit-sikit dia macam gitu kat luar. Ni kira dah masuk kawasan center dia kan. Memang senyap sunyi. Mungkin hari, sebab hari Ahad hari beribadat diorang ke apa ke, tak pastilah kan. Sebab biasa orang Kristian ni hari Ahad pergi gereja. Ni senyap sunyi. Memang tak ada apa-apa. Hello. Nampak awet tu seorang. Dia duduk dekat stesen minyak. Stesen minyak memang buka. Kedai-kedai lain tutup. Aku nak kena cari bank ni, nak kena cari ATM. Tak ada ATM, tak ada duit aku. Nampak ni, depan ni macam ada mall. Yang ni LCYKiki. LCYKiki ni famous juga dekat Europe. Dekat Europe lah, dekat Turki. Ni sini pun ada. Ni Intersport. Semua tutup, senyap sunyi. Aku salah hari yang masuk. Patut aku masuk esok, hari Senin. Ni dah masuk tengah bandar ni. Ghost town, sunyi sepi. Tu ada kafe buka. Sikit-sikit je kafe buka, tak banyak. Harap-harap mesin ATM dia function lah. Tak function, pisang tu. Okay, berjaya withdraw duit. Aku withdraw 200 euro je. 200 euro tadi aku tengok dekat dia punya mesin ATM tu, kalau di charge dalam ringgit, RM998. Dia ada dua option, sama ada kita nak kena charge dalam ringgit atau nak kena charge dalam euro. Aku pilih je euro. Sebab tadi aku tengok macam kena charge dalam ringgit, RM998. Macam mahal sangat tu. Nanti lah kalau dah ada internet baru tengok yang euronya. 200 euro kalau ikutkan yang betul convert, lebih kurang dalam 900 lebih sikit lah. Lebih kurang macam gitu lah. Aku nak tukar tayar basikal ni. So kalau tukar tayar basikal, aku pakai debit card je lah. Ataupun aku ada big pay, aku bayar pakai tu je lah nanti. Tapi kalau macam perbelanjaan harian ni, mungkin aku akan limitkan kepada 200 euro saja. Kalau habis, aku tak tahu macam mana. Harap-harap aku tak boros lah. Lagipun aku kat sini mungkin dalam 10 hari je kot. 10 hari, 12 hari, 2 minggu macam itu lah paling lama pun. Aku rasa cukup kot 200 euro. Kedai banyak tak buka. Aku nak beli SIM card tak ada. Jadi macam mana eh. Ada juga kedai buka tapi tak banyak. Kebanyakannya aku nampak buka adalah macam kedai market kecil-kecil ataupun kafe lah. Kedai makan sikit-sikit. Ada juga kedai makan yang tutup. Ni macam ni kafe ni buka ni. Kafe kat depan sana tu buka.
Tapi yang lain-lain banyak tutup lah. Kedai telefon tak ada. Apa lagi eh? Kedai telefon je aku nak cek ni. Sekarang ni aku nak cek SIM card. Tapi masalahnya memang aku rasa memang tak buka kot hari ni. Bagus lah. Dia punya tengah bandar dia ada bicycle lane. Dan aku tengok banyak juga basikal kat sini. Ada jugalah orang yang menggunakan basikal. Untuk hari pertama kat Greece ni, aku tak tahu nak terangkan aku punya first impression ni macam mana. Sebab keadaan memang agak sunyi dan tak ramai orang. Tak rasa suasana sebenar tu macam mana bila ada ramai orang. Tapi aku boleh kata, aku masih lagi tak dapat nak bezakan sangat pekan ni dengan pekan-pekan kecil yang aku pernah jumpa di Turki. Macam lebih kurang sama je dan tak jauh beza sangat kalau tengok dia punya bangunan-bangunan tu. Cumanya bagi aku kat sini lebih bersih dan nampak lebih teratur sedikit. Nice, pekan dia ni pekan ke bandar ke aku tak tahu, aku rasa pekan ni. Pekan dia nice lah bagi aku. Okey, cantik, bersih. Ni aku terus nak pergi ke tempat camping oh. Tempat camping ni camping berbayar, dia dekat tengah bandar ni. Bandar ke pekan lah. Nanti kita pergi tengok macam ni. Sebab aku tengok kat Google Map dengan review-review orang, nice juga lah tempat dia. Jadi kita pergi tengok lah nanti macam mana. Aku rasa esok aku kena patah balik ke pekan ni. Patah balik sikit je lah, dalam 1 km macam gitu. Sebab aku nak kena beli SIM card. Aku kalau tak ada internet payah juga, sebab aku nak check map lah, nak check kedai pedal house yang tinggalkan lah benda semua tu. Kena beli lah SIM card and beli data sikit. Nak buat upload video tu memang tak lepas lah, tapi janji ada lah internet. Dari sini aku dah rasa angin pantai lah, sebab pantai tu dekat belakang taman ni je. Tempat camping ni depan ni, depan ni lah tempat camping itu. Jadi ni mungkin area tempat camping ni kot. Ini dia camping Alexandropolis. Okay, ramai ke tak ramai ni hari Ahad ni? Besar juga ni tempat camping dia ni. Ada ni macam nampak ni caravan. Banyak caravan juga yang datang sini. Ni aku dah dapat petak aku nombor 49. Facilities dia agak banyak juga kat sini. Ada kedai minimarket, ada coffee shop dia kata. Ada apa lagi lah. Ada bar, ada tempat basuh baju, ada dapur. Semua aku boleh pakai. Harga satu malam lebih kurang 12 euro macam itu. So, petak aku nombor 49, tapi aku nak tengok dulu lah kawasan kedai kopi dia ke apa. Aku rasa aku nak minum kopi lah. Dah berapa hari ni aku tak minum kopi ni. Tapi aku ada kopi sendiri. Kalau aku buat sendiri, kopi aku kopi panas ni. Nak tengok ada ais ke apa ke. Okay, ni area pantai dia. Oh tu ramai tu orang bersidai-sidai kat situ. Alright, so ni pantai, dekat dengan pantai. Cantik lah, kalau aku rasa nak mandi pantai, aku boleh mandi kat pantai depan ni. Ni nak pergi mini market dia dulu. Aku nak tengok apa ada. Beli air ke. Aku haus gila ni. Perlu air manis untuk recharge energy. Lepas tu aku terus nak masak sebab aku lapar sangat ni. Oh ni kot mini market dia kat sini. Beli kopi ais dia, tapi dia kering tau, dia macam buih je macam gitu lah, macam krim, macam bukan krim lah, dia maksudnya macam tadi dia macam blend, bukan blender apa benda lah dia buat, dia macam jadi benda tu berbuih, lepas tu dia bagi air macam ni. So kalau nak minum, air ni kena masuk kat dalam ni. Nak cari telur, tak ada telur. Ni sardin, malam ni kita makan sardin lah ni, sardin Greece, sardin tomato, ni tomato
Tai. Ni total barang aku beli 1, 2. Ni tadi dia bagi sekali dengan ni. Dia 1, 2, 3 air temikai dengan Coca-Cola. 4 lebih kurang dalam dekat 6 euro juga. Ush. Boleh tahan, mahal dia. Tengok depan tu banyak camper van, caravan apa semua, parking apa semua. Ni belakang ni dia punya mini market ni, tapi apa, dia tulis kat sini supermarket, tapi barang dia sikit gila. Tak banyak pilihan. Lepas tu yang jaga counter tadi kat depan reception lah sini tu, untuk masuk ke tempat camping ni, dia minta pasport aku. Lepas tu aku bagilah pasport. Lepas tu kata, ooh, Malaysia, first time ni dia ada customer Malaysia. Yelah, siapa je nak hantar tempat ni kan. Biasa orang pergi Athens, Santorini, tempat-tempat aja ni memang tak famous lah. Okay, nice. Ni tapak aku nombor 49. Ni tapak camping ni. Ni sebenarnya untuk kereta, tapi boleh je nak masuk. So bilik air dekat ni, depan ni je bilik air ni. Inilah bilik air. Lepas tu ada kitchen, dia kata boleh pakai kitchen apa semua. Nice lah. Lepas tu dari sini tu pantai depan tu weh. So kita set up kemah dulu, masak dulu, makan dulu, sembahyang dulu apa semua. Ini dia hari ni punya menu. Ikan sardin masak kari.